Nah, ini teman-teman, semoga ini keluarga Rini Wong Desa seneng, happy, berkah, barokah. Nah, amin, 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 wes seneng. Nah, tadi aku sempat tanya Pak Api, nanti Natalan tim dulu apa minta kain, terus didandak nih gitu buat hadiah. Nanti biar dirembuk bareng-bareng sama Bu Aisyah, Maksun, Maksun kan libur hari ini. Jadi kita tunggu ngumpul ya Pak, nggih. Nah, jadi nanti Pak Api sama Mak Niah biar kapelan. Hah? Mak Hah? Pedus. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Desa bersama kakak-kakak ipar saya yang sangat cantik jelita. Yuk, terus di depan saya ada Mbak Maul. Nah, hari ini saya mau nyeneng nih dulur, ngono ta? Shopping, guys. Kayaknya shopping ya, Kak, ya. Jadi kita mau belanja buat keluarga saya yang ada di Tegal Delimo. Nah, itu ya. Oke, langsung saja buat teman-teman yang hari ini kepengen mengikuti keseruan kita belanja, jangan kemana-mana. Stay tune. Jadi, kita kan tinggalnya di desa. Kita belanjanya ke kota, teman-teman. Di nganu. Belakane di tengah-tengah. Sitoke sampean ngarep Mbak Mina mburi. Cocok wis. Mlaku ne bareng. Kita langsung masuk ya teman-teman ya. Nah, ini mau cari banyak 60 meter. Iya, Mbak. 60 meter, iya. 60 meter. Kasih harga diskon nggih. Nah, ini per meternya teman-teman. Ada yang 45, ada yang 42. Ya. Nah, ini ayo kak, milih kak, ayo ini. Nah di sini tuh harga grosir teman-teman ya, iya tanduk ya, termurah. Ada yang bilang katanya termurah di Banyuwangi, ya itu sih. Oh iki lah sing kemarin itu juga bagus loh. Iku kalem. Ini juga bagus loh Mbak. Ini kalem. Ya? Gak seneng? Ini gak seneng Kak? Motif aja sing gede-gede to. Oh, lak gede-gede ketok lemu. Heeh. Iki ono nganune. Iki apik ya. Iki juga kalem. Ini bagus. Iki bagus buat kulit hitam. Ini juga bagus. Cowok cewek ya, gak seneng ya. Ini aku juga bagus. Cowok cewek ya, ini bagus mak. Gak seneng mbak ya. Iki. Iku kalemen ya, mau ngireng ndak keteng ya. Masa sih? Kalau buat orang hitam coba. Soalnya warnanya kan coklat. Api mbak. Coba kak. Coba saman, kulitnya saman. Warna ya. Ini bagus, kalem. Soalnya kita harus cari cowok cewek kan bene matching gitu loh, biar pas. Yuk coba sampean milih tentang. Soalnya kita belinya 60 meter, nanti kalau seneng nggak ada stoknya yuk balik meneh. Iya, coba tau. Tinggi. Iki. Oh, iki juga api. Iki juga api iki. Iki ta? Ayo, mayo keluarga online mana yang cocok buat keluargaku? Bingung.
Iki apik iki, Mbak. Iki atau iki apik, wes. Kalau ini katanya kan kulitnya hitam. Jadi kalau pakai ini terlalu gelap. Induk ya. Heeh. Ha, dah, ini dah. Ayo mumpung ngurung didil. Buing. Iki lho, iki apa iki lho? Ndang tak delokan, Kak. Ini gak nganu. Terus nanti ada stoknya apa enggak? Iki ya. Anak bunga-bunga nih, uno. Buat cowok ini oke ya, buat kapelan ya. Untuk padang. Piye Mbak? Iya. Mumpung urung deal. Pilihannya sak mini kayak ya, cuy bingung kan. Iki, ini juga bagus ini. Ah. Ah. Ayo sedikit. Iya, amat ya iki ya, mending iki ya. Iya wes iki ya. Benar. Kak, yang ini coba ada stoknya apa enggak? Lihat dulu ya. Iya. Ternyata 558. Iya. Kalau cari apa itu banyak itu memang susah, teman-teman ya, karena stoknya kadang enggak ada gitu. Jadi harus sabar. Ini enggak begitu suka ya? Oh, di DF tadi. Bunda semua tanya Bu satu piece. Ini berapa satu piece-nya? Tambah langsung ini wes ya. Iya, ada yang 8 meter, ada yang terus tambah lagi 1 2 meter. Ini kan 11 orang, berarti buat 12 orang. Oke. Ya, keluarga. 2 meter ya. Iya. Terima kasih. Sama tunggu dulu. Iya, enggak apa-apa wes, ditunggu. Nah, ini langsung dipotong, teman-teman. Jadi enak nanti ngasihnya langsung satu-satu gitu, wes. Daripada kita motongi dibingung. Nah, kalau sudah biasa memotong kain gampang, teman-teman. Buat ya pengen ngasih aja. Momen pena. Ya. Anu, mau ngelamar Maksun tapi belum dapat jodoh. Jadi kita ndak nikahin dulu ini. Tim kocar kacir. Jadi nanti kalau Maksun dapat jodoh kita ada bajunya gitu, teman-teman. Nah, enak toh. Jadi ayo balapan cariin jodoh buat Maksun. Dudo. Ayo komen di bawah. Yang menonton mungkin pensiunan ya, harus pensiunan ya. Iya, harus pensiunan moh. Oke. Oh, masak. Kayak ketisu urung sarapan ki mau. Piye ki mau? Urung dimasak ni kan. Yo, tekan dadi banyak. Lah, dikek blender ambek gere. Yo alah kan. Masak piye ngene ki masak ni. Padahal wis mangan apa-apa dipangan. Kakakku tuh lucu, pokoknya nanti kalau kakak pertama ke villa nanti SMS, nah, kakak dikirimi makanan apa. No. Sekarang gantian. Nah, kakak ke sini nanti kirim video ke dia. Jadi kirim-kiriman. Jadi saya tuh di keluarga tuh punya grup keluarga, teman-teman. Lucu pokoknya, wis. Gila mau mau pizza, pahit zoom, pahit. Kok pahit? Tidak nih deh padahal. Nah ini, yang 8 meter ada 3 keluarga. Terus ini yang 2 meter, 2 keluarga. Terus yang 5 meter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jadi di packing rapi, teman-teman. Nah, enak nanti tinggal dikasihkan penjahitnya. Di rembuk ya, Dok. Wes. Di rembuk. Ini yang 5 nggih. Nggih. Heeh. Sepeda motor 5 meter. Iya. Nggih. Iya. Siap. Terima kasih. Bayar dulu, teman-teman, ya.
antri, ini masih antri. Ini ya. Nah, yuk. Ini yang atas bonus ya, Bu ya. Oh, ya, makasih. Oh, dikasih bonus. Coba bonus. Lihat kayak apa bonusnya? Bahannya bahan satin. Oh, bahan satin. Oh. Cantik sekali. Cantik. Tiga jilbab. Makasih ya. Terima kasih. Makasih. Yuk, es lego sudah lega, teman-teman sudah dapat, tinggal jahit nih. Ini lanjut kita mau ke abang. Mungkin cerita teman-teman, kemarin tuh aku kan beli donat. Nah, ternyata semuanya tuh pada suka, katanya mau dibuat apa enggak, mulutan. Buat jajan mulutan. Jadi kalau di Banyuwangi itu ya, enggak tahu di tempat lain, kalau mulutan itu kita membawa nasi sama lauk ya, Dok ya. Terus sama jajan nanti dibawa ke masjid, dimakan bareng-bareng atau nanti saling tukeran gitu. Iya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kemarin aku tanya Pak Apik, oh iya Bu, Pak Apik mau, Bu Aisyah mau, Mbak Maul juga mau buat ibunya, terus Mak Sun ya teman-teman, terus kalian karena kakakku di sini, jadi aku mau beli juga buat keluargaku. Oke, langsung kita masuk ke dalam. Ini tempatnya donat. Nah, kayak gini. Nah, satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wes dikai semua sama ya. Ya. 10 ya. Nah, saya beli 10 teman-teman. 10 bungkus. Nanti dibagi-bagi, enak wes. Besok kalau mau apa namanya itu mulutan tinggal goreng. Kalaupun mau bikin guys, gini banyaknya seseorang dino rasa turu aku. Enak kan kayak gini. Nah, yuk. Dua. Dua ya? Iya, kalau jadiin satu nanti malah penyet. Sudah? Sudah. Sama. Ya, itu tak bayar cash saja, Kak. Terima kasih. Kita mau sarapan dulu ini, teman-teman. Di sini ya. Jadi aku tuh beberapa kali lewat sini tuh penasaran banget sama soto ayam Pak Niti Surabaya. Setiap pagi tuh ruame nih teman-teman. Nah, ini mumpung keluarga di sini, jadi saya ajak Marung, sesekali Marung di video. sampai helmnya loli. Ayo habis belanja sekarang Marung. Jadi penasaran banget, bener-bener penasaran. Kalau saya lewat sini ya, selalu ruame. Bu, ada apa aja, Bu? Niko mumbul, Niko. Soto ayam sama soto babat ada, Niko. Soto ayam, ayam kampung, ya? Ya. Ayo, ada soto ayam, ada soto babat. Yang soto babat ngacung, ya soto ayam Soto babat. Ayamnya iya. Ya. Jadi soto babatnya 4, soto ayamnya 2. Ayo, Dok. Kita lagi menunggu soto babat. Menunggu soto, guys. Nah, ini tepatnya di depannya Taman Sri Tanjung, teman-teman. Nah. Oh, ada koya. Ini ada koya, ada sambel, terus ada kecap. Nah, ini saya izin sama ibunya di video. Mulai tadi pas buatnya tadi. Iya. Wih, kelihatannya mantul. Ayam, iya. Iya. Ini apa babat? Mulai, wes. Nah.
Apa itu Mas? Yeah, itu oh, bumbune. Koya. Bumbune kan opene enggak enak toh. Soto ya. Iya. Terus kecap, kecap. Kecap. Iya. Tapi beli harus 4 ini. Wah, 4 sendok. Iya. Mantap. Woi, sambal enggak ada sambal ya? 4 sambal. Woi. Nyo. Tadi masak nih langsung di warung nih neng soto babat. Wih, 2 porsi ya. Nyo. Ayam tanpa seledri. Nggih. Minume teh. Eh. Anyes no. Terima kasih. Enak ih. Mana? Ayo Kak, coba di-review Kak. Sambelnya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak review sik. Bojoku ayo madang awan iki lho soto karo Kang Ya. Iki lho Mas, soto babat. Enak lho, seger. Minum teh. Review. Suapan pertama buat suamiku tercinta. Woi. Gimana? Seger. Mantap. Enak. Duk mau suapan pertama, ayo. Buat Mas Gemoy. Nah, suapan pertama buat Mas Gemoy ayamnya ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya Mas Gemoy suka ayam. Enak nih. Pantul. Enak. Yo, giliran. Ini suapan. Iya, suapan pertama kamu. Suapan pertama untuk istriku. Lulu. Iya. Wih, mesranya, guys. Mantap rasanya. Enak soto nih. Mbak Nyus. Mantap, guys. Yang kepengen coba ya langsung datang ke sini. Oh, nggih, makasih nggih, Bu, nggih. Nggih, matur nuwun. Mbak, Pak. Yang mau coba langsung ke sini ya. Sekali lagi ini tepatnya di depan Taman Sri Tanjung. Kalau sana kan masjid. Jadi ini posisinya di belakangnya, teman-teman. Monggo, Ma'am, kesayangan. Ayo doleresin. Kalau soto ini doleresin suka. Mantap. Sambelnya gak dikain, Dok? Masku sambelnya sampai 4 sendok. Sesekali marung di video Mbak Reni. Yo. Tak turuti. Pokoknya aja njaluk lintang karo bulan ya. Monggo maem kesayangan. Nah, bintangnya sudah makan bulannya kok sudah. Aku jujur ya teman-teman, penasaran banget karena sering lewat depan sini ruame kalau pagi itu orang sarapan. Suapan pertama buat suamiku, buat doleresin, buat Boe, dan buat keluarga online tim Wedulwe. Monggo, Mak. Tak nambah-nambah, Mas. Okay. Oh, nambah. Ayo, dole bintang, lak mau nambah. Monggo. Ayo, Mas Gemoy. Karena aku nggak suka asin sih. Ada yang mau nambah aja. Tak kasih jeruk nipis. Mbok dibungkus nih, Dok. Ya. Enggak apa-apa sekali-kali kasih soto kayak gini, bening. Soalnya ibuku tuh makannya memang sekarang sudah beda, teman-teman. Enggak kayak dulu. Jadi tuh udah sendiri dimasakkan sendiri sama Mbak Maul, kadang Mak Sun, Mbak Maul kayak gitu gantian. Yang punya orang tua sudah paham lah ya. Kalau orang tua tuh makannya sudah beda. Aku malah eling sambil kuteri nih Oma. Mantap. Awan-awan mantap. Isu ah, Kak. Jam 11 sih. Rasa awan dikit lagi. Menjelang siang ya. Suasana ya enak di pinggir jalan. Sadu. Cocok wong pacaran nih. Ya bagi orang anu
Baik kesayangan, kita mau lanjut makan dulu, nanti disambung ya. Terima kasih. Sudah kenyang, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, anteng menang. Nah, habis ini kita pulang ya, pulang terus bagi-bagi donat tadi. Terus rencananya nanti kita mau masak, masak geden. Oke. Masaknya kayak yang kok buru dhisik. Yo, suara kok. Ya, oke, teman-teman ya. Orang perempuan masak, saya renang. Loh, tak kira ini nganu yang perempuan renang sampean masak. Mati hidup satu hari. Oke, teman-teman, terima kasih buat Mbok E. Soalnya nanti kan kita mau masak pedes, jadi kita belikan lauk. Ini soto ayam kampung, teman-teman. Jadi tadi berapa porsi? 1, 2, 3, 7, 8 sama ini. 7 ini habisnya 119 ya, teman-teman. Nah, lupa tadi nggak tanya. Iya, murah Mas ya. Karek maem. Oke, matur nuwun teman-teman, sampai ketemu nanti nggih. Nah, ini di rumahnya Mbak Maul, teman-teman. Ceritanya saya dikasih entok sama ibu bapaknya Mbak Maul. Nah, fotonya lihat ini, Mas Gemoy, Mbak Maul, Karya, Yundo. Oh, terus itu. Weh, nah, biar keluarga online lihat yang ini cantik sekali nih. Oh. Terima kasih banyak. Ini dihadiah apa sih soalnya? Langsung masak bu. Nggih. Nah ini sudah dibersihin, tinggal masak. Matur nuwun nggih. Oh, tas unggul nggih. Kersane kan dipeceli. Tinggal masak. Matur nuwun. Ah, ini teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Nah, ini beda sendiri Mbak Maul sama Mas Gemoy. Tadi sebenarnya kakak-kakak itu pengennya ini ya, model teman. Motifnya ini lah, stoknya nggak ada karena kita memang beli kain lumayan banyak, totalnya 58 meter, jadi nggak ada. Nah, terus akhirnya setelah dipikir-pikir kita ambil warna yang ini. Nah, ada 2, 3, 4, 5, ini yang 8 meteran. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ada 11 ya. Nah, terus beli kain berhadiah uang. Papi, ayo wes disekne Mbak. Jadi dimasukne di daleme. Nah. Ya ini berhadiah uang. Berhadiah lho, guys. Nah. Enak. Iki sing gedhe 3 to. Nah. Yo ora padha kabeh. Oh, iya. Iki sing 3 iki. Iya. Berhadiah kayak gini. Limet di luar Natalan apa ditukokne kain seragam ngono. Nah. Sing terah ibu. Sing kecil oh, ini. Nah, wis. Boleh minta, Pak? Boleh minta. Direni wong desa hadiah boleh minta, spesial ya. Nah, ini. Iya. Terus mau donate ndi? Donate. Ini. Yo. Donat. Ini donatnya enggak semua soalnya rumahnya kan jauh-jauh, teman-teman. Ini buat kakak pertama, yuk kakak pertama. Terus ini kakak kedua, kakak ketiga. Kakak keempat deh. Oh, ini kakak keempat. Yose, Nanu, Mbak Umi ini sama Bu Aisyah kan satu rumah ya. Pak Api, Pak Api, Ge, sama-sama Ge. Terus Mbak Maul. Terima kasih. Terus iki Pak Asri. Terima kasih. Maksum sudah teman-teman ya. Terus apa mana? Mbahnya Mbak Maul. Terima kasih. Iya. Terus iki wes nih omah iki. Pak Asri sudah ya. Terima kasih ya.
Nah, iki. Nah, ya ampun. Sing sing ditinggal di rumah sing kepenyet. Iki langsung digoreng apa ya di pambaran? Sing tanggung jawab sing gowo iki. Terus gak apa-apa yang di rumah jelek gak apa-apa. Ini nanti digoreng. Eh, kayak gini ya teman-teman. Nah. Nah. Langsung kroyokan. Piye? Kurang piye? Ya jal golek adik kayak aku. Enggak nemu ya, Babi. Kalau nak wis. Oke. Nah. Kasih ini tadi dapat hadiah dapat bonus loh teman-teman karena kita beli banyak kita dapat bonus dan aku lihat kainnya ternyata bagus. Ini cocok buat hem. Ya. Mantap. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Matur nuwun. Yang di rumah uangnya ini kalau enggak dijahitkan enggak boleh diambil. Oh ya. Oke. Okay? Harus. Iki harus langsung dijahit. Harus dijahitkan ini jadi. Kasih ya buat